Enggak boleh.
Thank you.
Sejarah awal SD Tito Trunan merupakan bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang berdiri pada era diberlakukannya politik etis pada tanggal 31 Desember 1914 dengan siswa yang berasal dari putra pejabat pemerintah Hindia Belanda dan kaum bangsawan pribumi. Selama pendudukan Jepang, sekolah ini beroperasi dengan sistem yang berbeda dan berubah nama menjadi Bapak Ibu hadirin serta Dewan Juri yang terhormat. Inilah persembahan sendra tari dari siswa-siswi SDN Dito Trunan 1 Lumajang dengan judul Among Akoro Abdi. Selamat menyaksikan. Oh.
Thank you.
kayak koncor. Apa kamu sanggup, Bandung Bondowoso?
apa ini? Mengapa terdengar kokok ayam? Dan mengapa para jin dan setan juga lari kocar kacir? Thank you.
Thank you.
Siswa-siswi generasi penerus bangsa, sing duweni karakter.